Taipin. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kina Padangan. Tadi Kina Padangan cuba mempertahankan pekan dalam skandal 1MDB. Saya ada bawa usul dalam Dewan Yang Mulia ini supaya laporan Ketua Audit Negara berkenaan dengan siasatan 1MDB dibuka semula, didedah dan didebat di Dewan Yang Mulia ini. Boleh tak? Yang Mulia, jika tidak ada apa yang nak disembunyikan, Kina Padangan boleh tak setuju supaya laporan Ketua Audit Negara tidak dijadikan rahsia rasmi dan dibuka dalam Dewan ini berdebat supaya rakyat tahu siapa benar, siapa salah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Itulah orang kata. Tuan Tua, tak faham-faham Yang Berhormat ni. Dalam PSC sudah kata, no case. Apa peguam begini tak faham-faham pun. Kepung dah kata tak ada isu, tak ada case. Laporan audit, laporan Ketua Audit Negara, itu yang penting. Laporan audit dibawa di PSC, dibincang. Sudah bawa, kita petangkan. Kita sudah bawa. Ya, jika ini tidak ada apa yang disembunyikan, mengapa tak berani bawa. Nak umum? Mengapa? Rakyat mahu tahu. Takut kerana salah kah? Jika tak ada apa, if you have nothing to hide, Taiping. Why you just declare it open to the world? Taiping, kalau PSC nothing to hide, terhubung kasih buka cerita dulu lah Pulau Pinang. Apa no problem, itu tak apa, itu open tender. Open tender. Open tender apa? Open tender. Taiping, jangan kasih malu Cina lah, Taiping. Cakap benar. Ini adalah duit rakyat. Inilah tanggungjawab Dewan Yang Mulia. Kalau suara mau kuat, orang mencari suara kuat. Jika kita ahli parlimen, tak boleh tanya di parlimen. Mana lagi kita mau tanya? Tak boleh kita tanya di warung kopi. Tanya WB Kepong. Ini adalah tanggungjawab kita memegang amanah yang diberikan oleh rakyat. 1MDB adalah duit rakyat. Ini kita dah telah dijadikan global korporasi. Wakil DEP dalam tanya Kepong apa yang sudah jadi. Ya, wakil DEP dalam PSC. Maka tak apa, kita diadakan laporan Ketua Audit Negara supaya semua dunia tahu siapa salah, siapa betul. Tidak percaya Kepong. Kami ini dalam PSC, berapa PSC? Kota Baru pun dalam PC, saya dalam PC. Suruh Kepong kita letak sudah berbincang secara mendalam. PC mengapa laporan siasatan sudah dalam? Keputusan siasatan mana? Kita mau tahu keputusan siasatan. PC. Ini penting, jika tidak siasat kemudian tutup secara mendalam. Tutup, apa guna kita siasat? Apa you tahu? Keputusan you siasatan mana? Hanya pesan jika semua laporan, laporan PAC berkenaan agensi-agensi kerajaan lain semua boleh dibentangkan di Dewan. Mengapa laporan PAC berkenaan 1MDB tidak boleh bentang dalam Dewan ini? Inilah soalan yang kami mau tanya. Mau tahu? Percaya sama Kepong, itu kau punya pasal. Mana laporan? Saya mau tahu mana laporan. Itu duit rakyat, itu bukan duit Kina Patangan. 50 bilion ringgit. Itu teruang pun bukan duit DP, duit rakyat. Dia pandailah cakap pasal orang terowong tak boleh selesai, tanah hijau tak boleh selesai. Betul. Kita pandangan. Kita pandangan. Yang berhormat, kita pandangan. Tanah hijau terowong tak boleh selesai, bukalah. Mahkamah kena bawa ke mahkamah. Apa lagi? Tak boleh selesai. Yang berhormat. Isu orang pandai. Isu sendiri tak pandai. Isu inilah orang kata. Yang berhormat. Aja depan mata tak nampak. Kuman di lautan boleh nampak. Inilah DIT. Politik bohong lagi tembirang. Kuat putar belit. Yang mempekan cili dia rasa dah. Masa sudah tamat lagi nak patangan boleh bersara lah. Taipin cukup. Ya. Saya mau gulung Tuan Petua. Dan akhirnya saya ingin menyatakan bahawa negara Malaysia ini makin hari makin makmur, makin maju. Di bawah pimpinan Yang Berhormat Pekan, tidak seperti dakwaan pembangkang bahawa negara kita akan bankrupt dan muflis. Percayalah, bagi sokongan lagi pada PRU akan datang, rakyat dan negara ini akan lebih makmur, lebih kaya raya, lebih indah daripada apa yang ada pada hari ini. Jangan bagi peluang pembangkang menghancurkan negara kita. Lebih banyak hutang. Ya, saya jemput.